أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, iaitu mengenai wasiat yang ketiga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Futuh Al-Ghaib. Kata Syekh Abdul Qadir, yang maksudnya, seandainya seorang hamba mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, yakni apabila seseorang itu menghadapi kesukaran, kepayahan, halangan dalam segala urusan hidup, sama ada urusan rezeki, urusan kesihatan, urusan perekonomian, urusan keselamatan, urusan dan pelbagai urusan hidup yang lain. Pertama sekali, ia harus berusaha mengatasinya dengan daya dan upayanya sendiri. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, pedoman pertama adalah dia berusaha. Berusaha sedaya upaya untuk mengatasi halangan-halangan itu. Jadi di sini jelas bahawa apa yang dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir itu adalah, pertama sekali, itu adalah muafakat dengan syariatnya, muafakat dengan kehendak syaraknya. Yang kedua, menunjukkan bahawa Syekh Abdul Qadir ini i'tiqadnya itu bukan i'tiqad dari jenis Jabariyah, iaitu golongan yang menafikan sama sekali usaha manusia ini. Pada mereka, yang pada golongan Jabariyah ini, manusia ini seperti bulu yang berterbangan, 100% atas angin, bergantung kepada angin, ke mana saja yang nak dibawa, maka begitulah. Tidak ada usaha langsung. Jadi pegangan seperti ini bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi golongan yang berfaham seperti itu, semata-matanya Allah semata-mata, tanpa mengisbatkan, tanpa memperakukan adanya bahagian usaha manusia ini, maka itu adalah golongan yang dinamakan sebagai Jabariyah. Jadi mereka ini bukan dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika tidak mampu mengatasi kesulitannya sendiri,
hendaknya ia meminta pertolongan kepada sesamanya. Langkah kedua, kata Syamdul Qadir, sebab kita ni dituntut supaya mengusahakan sendiri dulu. Setelah tidak berupaya, barulah mohon pertolongan, minta pertolongan kepada sesama, yakni dengan minta pertolongan dengan manusia-manusia lain. Jadi bila kita sudah tidak mampu untuk mengatasi masalah kita sendiri, langkah kedua, kata Syekh Abdul Qadir, mohonlah pertolongan dengan sesama manusia. Misalnya kepada pejabat, yakni pegawai-pegawai yang diberikan tugasan dan kekuasaan, hartawan. Kalau urusan-urusan kelulusan, maka kena rujuklah kepada pejabat, yakni pegawai-pegawai yang menguruskannya. Atau hartawan yang melibatkan urusan perekonomian, melibatkan urusan kewangan, maka tempat minta tolongnya adalah orang-orang yang berharta. Dan penguasa, dari segi kekuasaan, sesuatu yang kita perlukan adalah kekuasaan daripada seseorang, maka penguasalah, pemerintahlah yang diberikan Allah kekuasaan itu. Atau tetangganya, jiran tetangga yang ada kebolehan, yang ada kemampuan, yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan, maka kata Syekh Abdul Qadir, pergilah minta pertolongan dengan mereka itu. Jadi ternyata bahawa dalam kefahaman Syekh Abdul Qadir daripada nasihat-nasihat beliau ini, menyatakan bahawa perbuatan kita minta tolong dengan orang lain ini adalah tidak bertentang dengan tauhid. Tidak bertentang dengan tauhid yang kita ucapkan di dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ungkapan ini, ayat Al-Quran ini, kalau kita perhatikan baik-baik, bagi orang yang belajar rahsia bahasa Arab, Iyyaka itu adalah takhsis, hanya kepada engkau, tidak lagi kepada yang lain kami menyembah, dan hanya kepada engkau, tidak lagi kepada yang lain kami mohon pertolongan. Lalu bagaimana dengan apa yang diberitahu oleh Syekh Abdul Qadir ini? Bila kita tidak berupaya, tak mampu dah nak selesai masalah kita, keperluan kita, disuruh minta tolong pula dengan sesama manusia. Lalu bagaimana dengan yang disebut di dalam Al-Fatihah itu? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah, tidak lagi kepada yang lain kami mohon pertolongan. Berarti apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ini adalah ada kefahaman yang tersendiri dan tidak bertentang dan berlawan dengan apa yang diucapkan tadi. Apa yang diucapkan di dalam suratul Fatihah, dan demikian juga dijelaskan di dalam ayat-ayat hadis-hadis yang lain berkenaan dengan perkara itu, bahawa itu adalah menunjukkan kepada keyakinan, i'tiqad, hakikat sebenar, sehingga kita dalam keyakinan kita bahawa tidak ada lagi yang dapat menolong melainkan Allah. Maka sebab itu, hanya kepada engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan, secara hakikatnya, atas keyakinannya. Walau bagaimanapun, secara syariatnya, secara zahirnya, secara sebab-musababnya, maka Allah Ta'ala telah mengatur sistem alam ini ada kaitan dengan undang-undang sebab-musabab ini. Dan kita disuruh untuk mengambil kira sebab-musabab ini. Maka dalam menyelesaikan masalah kesusahan itu, menyelesaikan masalah kesulitan itu, berdasarkan tuntutan syariat yang zahir ini, berdasarkan kepada undang-undang sebab-musabab, kita dibenarkan, bahkan disuruh untuk minta pertolongan dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia, atas keyakinan itu adalah sebabnya. Atas keyakinan itu adalah sebabnya. Dan kita dibenarkan untuk melakukannya. Adapun yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan, wa iyyaka nasta'in, itu adalah hakikatnya, yang sebenarnya.
yang menjadi keyakinannya bahawa tidak dapat, sesiapa pun tidak dapat menolong melainkan Allah. Ha, cuma kita minta tolong dengan orang seperti yang dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir, itu adalah dari sudut syariatnya, dari sudut zahirnya, dari sudut sebab musababnya, dan tidak berlawan dengan hakikat keyakinan bahawa yang kita yakini bahawa hanya Allah lah yang dapat memberi pertolongan. Ini adalah perkara yang perlu kita fahami baik-baik. Kekeliruan kita memahami perkara ini menjadikan perjalanan hidup kita agak terpesong. Bila kita tidak dapat memahami dengan baik, kita hanya pegang sebahagian saja, iaitu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, lalu kita tidak minta dan kita anggap salah mohon pertolongan dengan sesama manusia, kita akan menghadapi banyak kepincangan dalam sistem hidup. Kalau kita ada kekuatan tak apa, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, lapor ke dahaga, hanya Engkau ya Allah, tidak yang lain. Tiba-tiba tak ada makanan, tak ada minuman. Kalau kita tahan sabar tak apa, kita kuat keyakinan tak apa, boleh bertahan, tunggu apa-apa yang dijadikan Allah. Dan kalau mati pun matilah, tak apa. Ha, tapi walidnya kita ni tak tahan gitu. Ha, maka kelonggarannya pada syarat tadi, syarat membenarkan kita mencari sebab musabab. Boleh kita nak buat pasien tadi tu, tapi biarlah orang yang berada pada maqamnya lah. Kalau dalam ilmu tasawuf, orang yang boleh buat seperti itu tu, serah bulat kepada Allah, tak cari jalan langsung, pada sesetengah orang boleh melakukannya. Tapi mereka ini dalam istilah ahli tasawuf dinamakan sebagai kelompok tajrid. Ha, orang tajrid ini orang yang hatinya dibebaskan Allah daripada pautan, ikatan, pergantungan dengan makhluk. Hatinya bulat dengan Allah sajalah. Ha, dan dia ni kalau susah pun dia tak susah. Dia boleh tahan sabar, bahkan dia redha, tidak menjadi kesusahan padanya. Ha, jadi orang yang ada kekuatan seperti ini bolehlah dia buat macam tu. Ha, tapi kelompok yang semacam ini ni dalam istilah tasawuf orang panggil golongan ahli tajrid. Ha, tajrid dengan erti orang yang Allah Ta'ala sudah lepaskan hatinya daripada ikatan pergantungan terhadap makhluk. Makhluk tak tolong seorang pun tak apalah, tak ada benda pun tak apalah, tidak susah, tidak rasa susah dan tidak menyusahkan orang. Kita ni tanda kita tak sampai ke darjah tu bila putus bekalan kita rasa susah. Ha, tanda bukan kita ni bukan darjah tu. Ataupun kalau kita tak, kadang-kadang bukan saja kita rasa susah, kita akan menyusahkan orang pula. Ha, ini bukan dia, bukan dia. Susah sikit duduk cari mengata rawa. Ha, orang tajrid dia tak, tapi Allah Ta'ala akan tolong dia. Wa huwa yatawalla salihin, ialah Allah yang menguruskan urusan orang soleh, dia akan ditolong. Tapi biarlah orang duduk darjahnya. Kita ni yang tak tahu tengah tepi ni, ikut cara kita lah, apa yang sesuai dengan kita. Kita ni lori boleh aku setang, jangan terbang duduk aku 10 tang tu patah spring. Ha, itu pelajaran nak beritahunya. Syekh Abdul Qadir menganjurkan kita kalau kita menghadapi kesusahan macam mana nak selesai. Pertama sekali, usahakan dengan upaya yang dikurniakan Allah kepada kita untuk menyelesaikannya. Bila tidak mampu, carilah, mohonlah pertolongan dengan sesama makhluk, dan itu tidak salah dan tidak berlawan dengan hakikat tauhid. Itu maksudnya. Jadi kalau orang tidak memahami baik-baik dengan perkara ni, lebih-lebih lagi dia belajar ilmu akidah tadi tu, dia belajar waktu saja, tidak boleh mohon pertolongan dengan selain daripada Allah. Ha, dia rasa berlawang, minta tolong dengan manusia ni dia rasa berlawang. Ha, situlah timbul masalah pertemuan pemikiran, salah faham dan macam-macam lagi. Jika ia sakit, jadi contoh yang didatangkan oleh Syekh Abdul Qadir, masalah penyakit. Antara kesusahan dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia ni banyak. Ha, tapi yang biasa, yang semua orang hampir mengalaminya, iaitu masalah sihat dan sakit lah. Ha, jika ia sakit,
hendaknya pergi ke tabib, yang ini doktor. Setelah dia berusaha sendiri untuk mengatasi penyakit dan dia rasa tak mampu lagi dah, langkah kedua, minta pertolongan dengan sesama manusia, dicari orang yang ahli, orang yang berkeupayaan dalam perkara itu. Kalau dalam bab penyakit, doktorlah orangnya. Apabila masih juga tidak berhasil, sakitnya itu tidak sembuh-sembuh juga, dengan cara usaha sendiri atau kemampuan sendiri pun tak jadi apa, merujuk kepada doktor, minta pertolongan dan nasihat doktor, bantuan kepada doktor, tak jadi apa juga. Pertolongan terakhir yang diharapkan hendaknya kepada Khaliknya, kata Syam Qadir. Bila dah putus segala sebab-musabab, maka ada selagi, masih ada lagi. Orang yang tak ada iman, dia habis itu ya. Dia usaha sendiri tak berjaya, minta tolong orang tak boleh, dia hilang tempat. Hilang tempat bergantung. Inilah kadang-kadang sesetengah orang tu kadang-kadang bunuh diri. Kerana tidak ada akidah, tidak ada keyakinan dalam hidup, tidak ada pegangan. Tak ada dah, nak selesai sendiri tak boleh. Nak minta tolong orang, tak ada orang tolong. Akhir sekali, jalan, ambil jalan rekah, bunuh diri. Ataupun menghadapi tekanan yang tinggi, akhir sekali jadi tension, jadi gila. Hilang pedoman. Dia akan jadi ke situ. Sebab dia ada dua je orang jenis ini. Usaha sendiri, minta tolong orang. Tak ada dua ni, habis. Hilang pedoman selalu. Tapi orang yang ada pegangan, orang yang ada keyakinan, bila tak ada dua-dua ni, ada. Bahkan itu yang lebih kuat, kata Jam. Itu yang lebih teguh, yang lebih kukuh. Maka diharapkan hendaknya kepada Khaliknya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia bila berada dalam keadaan seperti ini, sudah hilang segala sebab-sebab pertolongan, lalu hatinya merasa tak ada tempat bergantung lagi melainkan kepada Allah. Kalau dia benar-benar keyakinannya, kalau benar keyakinannya dan benar pengharapannya, insya Allah akan ditolong. Dulu masa saya selalu menyebut kisah ni kerana ada kaitan dengan benda ni. Kisah yang berlaku melibatkan pensyarah di Universiti Al-Azhar. Ada di antara mereka itu mengalami pengalaman pergi ke Mekah ikut jalan darat. Ikut jalan darat ni tahu sajalah, naik kenderaan yang biasalah. Dan perjalanannya itu sudah tentu berhari-hari, berjam-jam, berhari-hari. Dan perjalanannya lalu kok padang pasir. Dan kita tahu masalah padang pasir ni kadang-kadang ada lubuk pasir. Kadang-kadang mari ribut, kadang-kadang ada lubuk pasir. Itu masalah perjalanan. Jadi setelah balik daripada mengerjakan haji ni, di pertengahan jalan berlaku insiden apa-apa, dia barang dia terjatuh, dia nak pergi ambil. Tapi orang tak perasan, akhir sekali orang bergerak tertinggal dia. Tertinggal dia di perjalanan, tengah perjalanan tu. Bila tertinggal, berjalan kaki lah dia. Dan nak tak nak terpaksa berjalan, merentasi. Jadi tengah-tengah berjalan itulah dia terjatuh ke dalam lubuk pasir. Lubuk pasir ni macam tempat kita lubuk lah, lubuk. Orang jatuh dia ngisak tangan bawah tu, ngisak. Jadi akhir sekali kau tergelang. Tempat kita pun ada benda tu, lubuk tu. Kau tergelang. Akhir sekali habis gitu je. Andak kata kau tak ada orang mari terik ni, memang habis lah. Dan dia mengalami itu. Jadi dia usaha-usaha untuk keluar, tak mampu dah. Nak minta tolong dengan orang, tak ada seorang pun. Habis dua ni. Syam Duka dia ajar ni, dua ni habis lah. Sesat. Tapi dia ada sel lagi. Dia teringat. Dia mengaji ilmu. Dia ada ilmu. Dia ada keyakinan. Apatah lagi ada. Dia pernah mendengar ayah dia ada ajar doa-doa yang lebih khusus untuk minta pertolongan dengan Allah. Allahumma ya riyasal mustaghisin. Begitulah lebih kurangnya, kalau tak silap ingatan saya lah. Wahai Tuhan yang menolong orang yang sangat berhayat kepada pertolongannya. Entah macam mana dia rasa dia terakak.
Tak ada layu payu dah. Hanya Allah. Allahumma. Engkau saya, ya Allah. Ha, dia mula terakak, terakak, terakak naik. Sampai terkeluar daripada lubuk pasir. Dan dapat meneruskan perjalanan balik sampai ke Kahirah. Ha, itu dia cerita kau kan. Pengalaman hidup dia. Ha, ini Syam dekat dia. Dia sudah tidak ada daya upaya. Usaha sendiri sudah tidak mampu dah. Tak ingin apa-apa. Minta tolong orang pun tak ada dah. Masih ada lagi. Ha, inilah pegangan. Inilah keyakinan. Inilah tauhid. Tuhan yang maha besar lagi maha kuasa. Caranya, bagaimana caranya? Ialah dengan memanjatkan doa. Hubungan kita dengan Allah adalah dengan cara doa. Mohon. Mohon dengan erti bukan saja ungkapan mulutnya, tapi dengan kemauan hatinya juga bermohon. Kita kadang-kadang kebanyakan doa kita tu kadang-kadang ia muluk je. Ia tak mari dalam. Kita lebih banyak membaca doa daripada berdoa. Berdoa ni dia nak. Dia memang dia minta sungguh. Itu berdoa. Kita hari ni banyak baca doa. Baik, bukan tidak baik. Berpahala. Tapi berdoa itu dengan erti dia yang bermohon kepada Allah. Kalau baca doa tu, dia membaca ayat-ayat yang memohon kepada Allah. Itu baca doa. Memanjatkan doa dengan diiringi kerendahan hati. Yang ini merasa hina diri, merasa miskin diri. Itulah ubudiyah. Itulah yang dikatakan hakikat kehambaan diri kita kepada Allah. Sedar diri kita. Tidak ada daya dan kekuatan. Penuh kehinaan. Penuh kejahilan. Lalu mengharapkan Allah dengan berdoa. Orang yang minta ni, bila disedari tak ada benda. Kalau dia rasa ada benda, dia akan minta dengan orang. Dia minta ni orang tak ada benda. Maka demikianlah hakikat doa tu. Iaitu orang yang minta dengan Allah Ta'ala ni, orang yang rasa dia ni sangat berhajat. Sebab kerana dia rasa dia tak ada benda. Aku tak dapat menolong diriku, ya Allah. Aku berhajat kepada mu. Itulah orang yang betul minta. Ya Allah, tolonglah aku. Orang dia rasa, dia sedar, tak dapat menolong diri sendiri. Dan tak ada orang lain boleh tolong diri dia. Itu hakikat doa. Ubudiyah. Kehambaan diri. Apa hakikatnya? Orang yang ada kesedaran, kearifan tentang diri sendiri. Yang penuh kekurangan. Lalu menyedari tentang kebenaran Allah yang penuh dengan kesempurnaan. Di situlah ada doa. Itulah hakikat doa. Serta puji-pujian untuknya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Gabungan dua ini, ubudiyah dan rububiyah ini, itulah hakikat doanya. Ubudiyah, manusia menyedari tentang hakikat dirinya itu yang serba kekurangan, serba kefakiran. Dalam masa yang sama, dia meyakini tentang kesempurnaan Tuhannya, lalu dia bermohon kepadanya. Gabungan dua inilah hakikat doa. Apabila pertolongan itu tiada kunjung datang dari Allah. Kadang-kadang kita berdoa. Tapi tiba-tiba apa yang kita minta itu tidak nampak kenyataannya depan mata kita seperti yang kita nak itu. Syekh Ibn Atha' dalam kitab Hikam sudah menerangkan tentang bagaimana doa itu diperkenankan Allah. Banyak cara. Itu aspek lainlah yang perlu kita fahami. Kadang-kadang lain yang kita minta, lain yang diberikan. Itu juga termasuk di dalam mustajab. Kadang-kadang kita minta tidak diberi sekarang, diberi akhirat. Itu juga termasuk mustajab. Kadang-kadang apa yang kita minta tidak diberi, tapi dengan permohonan kita dipesongkan, dialihkan daripada kita sesuatu yang keburukan yang sama nilai dengannya. Itu juga termasuk mustajab. Jadi bentuk Allah Ta'ala mustajabkan doa ni berbagai-bagai. Baik, sekarang isunya apabila kita mohon pertolongan Allah atas apa yang kita nak tu, tapi apa yang kita nak tadi itu, minta pertolongan tadi itu tidak nyata, tidak timbul kenyataannya depan kita. Dan kita sakit, minta ya Allah sembuhkanlah aku, tapi belum sembuh-sembuh juga. Itu maksudnya.
Bukan berarti doa kita tidak mustajab. Ada kalanya Allah Ta'ala dengan doa kita itu diberikan yang lain atau dihindari keburukan yang lain. Itu hakikat, itu maksud penerimaan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kumustajabkan. Maksud mustajab di sini tidak semestinya memberi seperti yang dikenaki. Kadang-kadang diberi yang lain dan diganti dengan yang lain. Kadang-kadang dialihkan keburukan yang lain. Kadang-kadang diberi akhirat. Tapi kalau cukup syarat, mustajab. Cuma isu sekarang, apa yang diminta tadi itu dengan apa yang dikenaki itu tidak nyata kejadian depan mata. Bukan berarti tidak mustajab. Mungkin mustajab dalam bentuk lain. Tapi isunya kita ni nak apa yang kita minta tu. Kita sakit, minta disembuhkan. Tapi ternyata belum sembuh. Barangkali sudah mustajab dalam bentuk yang lain. Tapi kita nak tu belum kesampaian. Bagaimana? Baik. Kata Syekh Abdul Qadir, apabila pertolongan itu tiada kunjung datang dari Allah, jangan berputus asa. Maksudnya, teruskanlah permohonan, teruskanlah doanya, jangan berputus asa. Salah satu persyaratan doa itu dimustajabkan Allah, tidak ada sifat putus asa ini, tidak ada sifat isti'jal. Isti'jal ini iaitu seseorang itu bila sudah berdoa berkali-kali lalu masih belum kesampaian, belum nyata apa yang dikenakinya itu, belum dizahirkan Allah apa yang dikenakinya itu, lalu dia bersungut. Sudah banyak kali aku minta tapi tak boleh-boleh. Itulah yang dikatakan isti'jal. Isti'jal ni tergesa-gesa. Orang kita panggil caduh. Caduh. Gaduh. Bukan bergaduh, gaduh. Gaduh caduh doa lalu. Tak sabar-sabar. Mana-mana orang yang berdoa ada ciri ini, doanya itu tidak termasuk dalam senarai yang mustajab. Maka sebab itu Syekh Abdul Qadir berpesan, bila kita minta sesuatu dengan Allah, namun apa yang kita minta itu tidak muncul atau tidak nyata kejadiannya depan mata kita, maka jangan bersikap putus asa. Supaya apa? Supaya doa kita mudah-mudahan termasuk dalam mustajab. Karena kalau kita ada sikap putus asa, doa kita ini sudah tidak dikira sebagai mustajab lagi. Itu isti'jal namanya. Faham? Sebulan dah berdoa semayang ajar, tak jadi benda juga. Ungkapan-ungkapan seperti itulah yang dikatakan sebagai putus asa. Dah termasuk di namanya isti'jal. Kalau ada yang ini, doa itu sudah terkeluar dari senarai yang mustajab. Jadi pesan Syekh Abdul Qadir, sekiranya kita minta pertolongan Allah tapi apa yang kita minta tadi itu belum dizahirkan, jangan putus asa. Terus bermohon kepada Allah dengan merasa kehambaan dirinya, merasa kehambaan diri kita kepada Allah. Ia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Urusan itu diserah kepada Allah. Itu sikap. Maksudnya pertama dia tetap minta, tetap berdoa, jangan putus asa, kemudian diserah kepada Allah. Bagaimana bentuk penerimaannya? Serah kepada Allah. Kadang-kadang kita ini, ahli tasawuf mengajarkan kita, syarak mengajarkan kita berdoa, menyuruh kita berdoa. Tasawuf mengajarkan kita adab berdoa. Bila kita disuruh berdoa ni, kita boleh minta apa saja yang harus. Kita boleh minta apa saja yang harus minta. Nak kaya, nak berpangkat, nak itu, nak ini, boleh minta. Nak sihat, apa saja yang harus diminta, kita boleh minta. Jadi syarak menyuruh. Tapi tasawuf mengajarkan kita adab. Kadang-kadang tak kena adab, dia jadi benda lain. Kita kadang-kadang kita minta supaya, contohnya kita minta supaya Allah Ta'ala berikan kita kekayaan. Kalau kita ini tidak beradab, kita minta setakat itu saja, ya Allah berikan aku kekayaan. Dari segi tasawuf, itu dikira adab yang tidak bagus. Adab yang tidak baik. Sebab apa? Belum tentu kekayaan kita itu menjadikan baik untuk kita. Ada kalanya lebih mencelakakan kita. Sebab itu, tasawuf mengajarkan kita
supaya minta dengan beradab. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku kaya sekiranya kekayaan itu lebih baik untuk diriku. Sebab belum tentu bila jadi kaya sungguh, jadi kau molek. Kena molek jadi kau celaka gitu. Itu tasawuf mengajarkan gitu. Dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Al-Tawq ada menceritakan tentang pengalaman orang arif dahulu kala. Bagaimana? Dia mengharapkan, dia kata, dia ni orang yang suka buat ibadat. Abid. Ahli ibadat. Jadi, sekalipun dia ni suka beribadah, cenderung beribadah, tapi ibadahnya tu terganggu. Terganggu dengan terpaksa dia habiskan sebahagian masanya untuk cari rezeki. Jadi tak dah nak buat molek, nak buat ibadah, nak berzikir, nak baca Quran, nak buat itu terhalang. Kenapa? Sebahagian waktu kena habis, kena habiskan untuk pergi cari rezeki. Kan tak makan. Tak makan, tak minum. Lalu bagaimana? Dia kata, "Oh, alangkah baiknya. Alangkah baiknya sekiranya aku ni mendapat rezeki secara mudah dan percuma. Aku tak payah pergi cari situ sini, tak payah kerja, aku boleh tumpukan sepenuh perhatian tu kepada ibadah." Dia rasa bagus. Sebab dia kata dia terhalang kerana pergi cari rezeki ni, terhalang sebahagian masa dari nak buat ibadah. Oh, itu moleknya kalau aku ni selesai bab tu. Rezeki cukup. Tak payah pergi cari. Aku boleh buat ibadah sepenuhnya, sepenuh tumpuannya. Lalu apa yang terjadi? Ditakdirkan Allah, dia tertuduh dengan satu kes. Lalu dihukumkan penjara. Apa yang dia nak tu dapat, tapi dapat dalam penjara. Duduk dalam penjara, orang atur makanan semua. Kamu nak tu boleh, tapi menduduk situ lah. Menduduk situ. Munok tu tak apa. Boleh. Hari-hari orang hantar makanan. Boleh buat ibadat siang malam. Tapi mu duduk di tempat itu. Inilah bahagian yang kita terlepas pandang. Jadi syarak mengajarkan kita panduan. Berdoalah. Tapi tasawuf mengiringannya. Beradablah dalam doamu. Fahamilah hikmahnya. Itu maksud. Jadi Syekh Abdul Qadir menganjurkan kalau kita berdoa kepada Allah sebagai tuntutan syariatnya, dan apa sekiranya apa yang kita doakan itu belum dizahirkan Allah kejadiannya, maka berserahlah kepada Allah. Serah kepada Allah dalam bentuk apa pun yang dikendakinya. Itulah adabnya. Minta-minta. Serah kepada Allah apa yang lebih baik untuk apa yang lebih baik untukku, ya Allah, kepada-Mu ya Allah. Itu diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir. Memuji dan memohon dengan penuh harap dan cemas. Ini adalah ciri-ciri sifat-sifat ubudiyah. Sifat-sifat kehambaan diri kita kepada Allah. Yaitu kita minta dengan Allah satu. Lalu kita serah ke dia atas keyakinan. Engkau lah yang maha mengetahui segala-galanya. Engkau lah yang maha bijaksana. Lalu kita serah kepada engkau ya Allah menentukan segala-galanya. Kemudian kita pula, kita minta dan kadang kita memuji Allah kerana merasakan keagungannya, kita penuh kehinaan. Itu adalah ciri-ciri ubudiyah. Memuji Allah. Kemudian bermohon dengan penuh harap. Penuh harapan. Kenapa kita mengharapkan? Kerana kita sedar bahawa kita ni tidak memiliki apa-apa. Bahawa pemilik sebenar segala-galanya hanyalah Allah. Bila manusia sedar hakikat tu, mesti diharap. Mesti diharap. Jadi minta memuji Allah, minta kepadanya dengan penuh harapan, itu semua adalah ciri-ciri jiwa seorang yang dikatakan ahli apa ni, hamba Allah, ataupun berada pada maqam ubudiyah, seorang yang mencapai hakikat kehambaan dirinya kepada Allah. Baik, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kunjung mengabulkan permohonannya dan doanya, masih belum kesampaian lagi. Berdoa-berdoa, apa yang dikehendaki itu belum dizahirkan, belum dikurniakan. Apa langkah yang selanjutnya? Kata Syekh Abdul Qadir, ia harus meninggalkan segala yang berurusan dengan duniawi. Ini
step hak akhir sekali, hak ujung. Tapi tidak semua orang yang mampu dan boleh melakukan ini. Baliknya hak siapa tadi, sekat tadi je. Iaitu minta dengan Allah Ta'ala bila belum dizahirkan Allah, serah kepadanya, mengharapkan kepadanya. Baliknya kita sampai situ je. Tapi Syekh Abdul Qadir memberi pedoman lebih sikit kepada orang yang mungkin berada pada tahapan ini. Iaitu apa? Harus meninggalkan segala yang berurusan dengan duniawi. Yani menumpukan sepenuh perhatian kepada Allah. Membuang segala urusan-urusan ke dunia yang lain. Ini pelik sikit. Kemudian ia mencurahkan segala-galanya untuk kepentingan rohaninya. Ditumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah kepada Allah. Ini yang jarang mampu, yang jarang mampu dibuat oleh kita ni. Tapi sampai setahap tadi, okey dah. Ini bagi orang yang khusus sikit. Dia tinggal urusan lain, kesibukan lain. Dia hanya fokus, tumpukan sepenuh perhatian dan masanya kepada ibadahnya. Inilah yang dikatakan sebagai tajrid dalam yang saya sebutkan tadi itu. Zahir dan batinnya tertumpu sepenuhnya kepada Allah. Dan ghalibnya, orang yang berada pada tahapan ini diperkenankan Allah. Pada tingkatan ini, kata Syekh Abdul Qadir, ia akan merasakan atau melihat dengan mata batinnya. Dia merasa dengan rasa hati dia, zuk dia. Atau melihat dengan pandangan rohaninya, pandangan makrifatnya, pandangan batinnya. Atas kehendak Allah. Yakni pada waktu ini, bila dia melupakan segala yang lain, menumpukan sepenuh perhatian hanya kepada Allah, ingatan hanya kepada Allah, ibadahnya tertumpu kepada Allah, ingatan kepada yang lain semuanya dilupakan. Pada waktu ini, kata Syekh Abdul Qadir, dia mula, mata hatinya mula melihat bahawa segala gerak-gerak yang berlaku, segala apa yang berlaku, semata-mata dengan kehendak Allah. Dan sebelum ini tak gini. Sebelum ini menjadi keyakinannya, tapi tidak menjadi rasa hatinya. Kita meyakini segala apa yang berlaku dengan kehendak Allah sebagai seorang Muslim, memang sejak dari dulu kita yakin. Kerana salah satu di antara tiang-tiang keimanannya adalah antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau percaya kepada takdir Allah, baik atau buruk. Itu tiang iman. Berarti setiap mukmin percaya dengan kehendak Allah. Dasar iman kita. Cuma tinggal lagi tidak merasainya, tidak menjiwainya, tidak melihat dengan pandangan makrifat hatinya. Ada sampai situ je. Jadi apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ni, ia lajak sampai situ sikit. Bagi orang yang duduk situlah, ditumpukan sepenuh perhatian kepada Allah sehingga dirasakan tidak akan berlaku sesuatu kecuali dengan kehendaknya dalam rasa hatinya. Ini pekat yang lewat tinggi, cara mohon pertolongan dengan Allah. Jadi kalau kita yang bukan berada pada tahapan ini, tak apalah, pakai setahap tadilah, sentiasa berdoa je lah dengan penuh harapan kepada Allah. Istiqamah yang tu je lah sehingga Allah Ta'ala menzahirkannya. Cuma Syekh Abdul Qadir ni beri pedoman kepada sekelompok manusia yang lebih khusus. Yang lebih khusus lagi. Dan sampailah ia kepada keesaannya dan kekuasaannya, sehingga hatinya benar-benar merasakan tak ada daya upaya lain lagi dah melainkan dengan Allah semata-mata. Dalam istilah ahli tasawuf, orang ni benda tahapan ni orang panggil fana fil af'al. Dia rasa tak ada daya upaya sama sekali dah Allah semata-mata. Bukan saja keyakinan, tapi rasa hatinya, pandangan batin, pandangan makrifatnya melihat hakikat sebenar bahawa tidak ada daya dan upaya melainkan Allah semata-mata. Ini cara minta pertolongan Allah pada tahapan yang agak khusus lah. Baik, pada tahap ini
ia akan menduduki hakul yakin. Pada tahap tadi tu dipanggil orang yang berada mencapai darjah tadi tu, dalam hati dia rasa tak ada daya upaya langsung dah, melainkan Allah semata-mata. Bukan saja dalam keyakinan dia, tapi dalam rasa hati dia tu, dalam lubuk hatinya hanya melihat bahawa apa yang berlaku ni semata-mata kehendak dia belaka. Sebab-sebab lain sudah tidak ada lagi, sudah terbuang dari pandangan hati dia. Yang ini orang panggil hakul yakin. Ha, jadi dalam istilah tasawuf ada nama-nama lain, fana fil af'al. Yang ini orang yang merasakan sudah tidak ada sebab-sebab lain lagi dah, tak ada daya upaya lain lagi dah, melainkan Allah semata-mata. Jadi pengalaman ini samalah dengan apa yang saya sebut dengan orang yang tergelam dalam lubuk tadi tu. Orang yang tergelam dalam lubuk tadi tu, dia rasa tak ada daya upaya lagi dah. Dia diri pun, dia tak nak tolong diri dia, orang lain apatah lagi, tak ada orang. Hanya Allah saja. Bukan saja dalam keyakinan, memang itulah yang dihayatinya, itulah yang dirasainya masa tu. Dikala itulah datang pertolongan Allah. Ini rahsia, ini senjata orang mukmin. Orang tutup dekor dulu dipanggil ni ibu gayung. Ha, ingat. Tutup dekor dulu dipanggil ibu gayung. Ha, kalau orang ngaji bawah dekor lah. Ha, ini orang panggil ibu gayung. Dinamakan hakul yakin. Tutup dekor kita dulu tu, ia bukan ngaji ilmu silat saja je, mereka juga ahli makrifat. Tapi tutup dekor kita hari ni kaki bahan orang. Kaki kata orang tu masalahnya. Tutup dekor kita dulu, mereka arif. Sebahagian daripada awliya, sebahagian daripada guru-guru kita ni, ulama-ulama besar dulu, mereka memang tutup pendekor. Mereka pendekor. Dalam masa yang sama, mereka juga adalah merupakan ahli makrifat. Ha, cuma kita hari ni, tok dekor saja. Ahli makrifat saja. Dulu, sebahagian mereka tu dia sekali. Ha, sebab tu berenah. Buah dia berenah. Bisa. Ha. Jadi ini dinamakan hakul yakin. Atau istilah lain, al-fana' fil-af'al. Tak apalah, ini bahagian tinggi sikit. Tak apalah. Tapi, kitab Futuhul Ghaib ini, daripada bawah ke atas. Mana-mana yang sampai tahap bawah, dia ambil bahagian bawah. Mana yang mampu pergi tahap atas, untuk bahagian dia pula. Jadi, hak taraf Fardhu Ain pun ada sini. Hak taraf bukan Fardhu Ain pun, ada. Tengok atas masing-masing lah. Macam pasal lah. Ikan merah pun ada, ikan layang pun ada. Mana-mana kepen tak cukup, beli ikan layang. Lepas makan. Mana-mana piti banyak sikit, dia bahan ikan merah pula. Ha, tapi pasal tu dah adanya. Ada belaka. Ha, orang nak jual pasal ikan merah saja. Ha, ataupun ikan layang saja. Icapu. Kita pun sama. Ada bahagian fardu ain, dalam tu juga ada bahagian fardu kifah. Masing-masing ambil lah kodoh masing-masing. Ha. Itu nak kabarnya begitu. Mungkin saya kata ni, mungkin ada orang kata kita ini bukan fardu ain tinggi sangat. Bahagian fardu ain berlambak dalam. Hak tadi, hak awal-awal tadi, hak tersebut tadi tu. Itu pedomang untuk orang taraf fardu ain. Cuma hak ujung-ujung tu. Ha, itu untuk yang khusus sikit. Ha. Baik, pada tahap ini ia akan menduduki hakul yakin, yakni keyakinan yang hak, yang tinggi, yang sebenarnya, iaitu meyakini hanya Allah yang maha kuasa, orang lain tak ada sebenarnya. Manusia berada pada darjah ni ghalibnya datang pertolongan Allah. Baik, nak bagi contoh saya. Contoh ni, dia membabitkan dua orang guru ahli makrifat, iaitu Hasan Al-Basri sebagai si guru sufi dan muridnya Habib Al-Ajami. Dua-dua orang ni zaman muda
bukan orang sihat belaka ni, dua orang ni. Tapi dia kemudian hari menjadi ulama besar, awliya, solihin. Tapi zaman muda, hero-hero belaka. Hasan al-Basri ni kaki joli zaman muda, saudara orang kaya, kaki joli. Tapi kemudian menjadi alim ulama, alim yang soleh, termasuk di kalangan awliya yang khusus. Murid dia pula, Habib Ajami ni, zaman mudanya itu, litoh darat. Kita hari ni halung lah halung. We pinjam duit, suruh bayar berganda. Gi tutup gi cari. Gi tak sampai ke rumah. Gi minta hutang, tengok, tak mampu nak bayar hutang. Tanya, benda ada dapur mu. Hot dapur pun nak juga, biarlah. Dapur pun dapur lah. Nak juga, biar imbuh gi minta gi kutip hutang. Tapi hikmah Allah Ta'ala kita tak tahu. Hidayah Allah Ta'ala ni kita tak nak jangka. Dengan peristiwa yang dilalu tu, kadang-kadang celah-celah tu dia dapat hidayah. Yang menjadikan Habib Al-Ajami ni dapat hidayah pada waktu dia nak minta hutang. Nak kabur hidayah yang tidak dijangka. Tapi benda ni tak dijangka. Jangan ikut cara dia tu sebab tidak dijangka. Kita ni kena cari hidayah yang dijangka lah. Dia mengaji, dia belajar, dia beramal. Itu hidayah hak jangka. Ni hidayah hak tidak dijangka ni. Kita pun tak tahu siapa dia boleh dan bila boleh. Habib Al-Ajami ni pada waktu dia nak minta hutang dengan seorang yang berhutang dengan dia yang miskin, tak mampu nak bayar hutang. Tak ada, tak mampu juga. Dia kata, dah apa benda di rumahmu? Dia kata, rumah aku ni ada kepala kambing yang nak makan. Kepala kepala kambing ni sebuah makanan murahan lah. Tapi pak kita, kepala kambing ni mahal. Kat sup kepala kambing mahal. Tapi dalam konteks ni, kepala kambing tu tak ada makanan lain dah. Kalau bagian daging-daging tak ada dah, tiga kepala je. Kata Habib Ajami, tak apalah, kepala pun kepala murah je. Aku nak juga. Nak kamu dasar. Basak. Nak juga. Jadi, si miskin ni berilah kepala kambing. Dan bila dia nak makan, dia cokeh tu, keluar darah. Itulah yang menyedarkan dia. Itulah Allah Ta'ala buka hidayah dia dengan dia cokeh, dia keluar darah. Seolah-olahnya perbuatan muslimah ni duk isap darah orang. Oh, dia sedar. Itu peristiwa ni, menyedarkan dia daripada orang kaki litoh darat ni, akhir sekali jadi para solihin termasuk di kalangan awliya. Sikit nak cerita, nak sempurnakan salah satu. Cerita dia banyak, salah satu cerita dia. Bukan cerita dongeng, ni kisah riwayat orang dulu kala. Cerita macam mana hakul yakin ni. Dia satu hari, dia pergi ziarah tok guru dia ni, Hasan Basri, mari ziarah rumah dia. Bila mari ziarah rumah dia ni, adab kita ni, kalau tetamu mari, kena hormati dia, kena hidang makanan apa-apa pun, tak kira dah air sejuk ke apa-apa pun, adab Islam kita ni kena hormati dia. Jangan lor dia duduk saja kita. Wilah makanan apa-apa pun ada pun, khemus sotir pun khemus sotir lah. Itu adab Islam. Jadi bila lebih-lebih lagi guru dia mari ni, Hasan Al-Basri mari ni, dia pun menghidangkan sejumlah makanan. Tapi tengah-tengah nak makan tu, mari si fakir, orang miskin, peminta sedekah. Minta sedekah. Jadi tengah-tengah gitu tu, Habib Ajami ni nak hidang ke tu guru dia, ambil perambis makanan tu, pergi ke si miskin yang minta sedekah tadi tu. Padahal sepatutnya dia tinggallah separuh untuk tamu. Itu tuntutan syariat. Dia ambil separuh lagi kepada fakir miskin. Itu juga sebahagian tuntutan syariat. Ni dok yang ambil perambis tu. Sebab apa dia buat gitu? Atas keyakinan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, apa-apa yang kau belanjakan oleh apa yang kau belanjakan itu, kau akan, Allah akan menggantikannya. Ini mari buah tu. Allah pasti akan yakin. Apa-apa yang kau belanjakan, engkau, Allah akan menggantikannya. Ia bulat tu setiap ni. Bulat ni hakul yakin dia boleh. Dia boleh buat tu setiap. Tak lama lepas tu, entah-entah macam mana, ditakdirkan Allah, mari seseorang yang tidak dikenali menghadiahkan sedulang makanan yang lazat-lazat.
Lalu dia kata, ha, aku kata dah, mari dah, sedulang makanan. Awak beri sikit tadi, sekarang sudah diberi ganti, berganda-ganda lagi. Itu maksudnya hakul yakin. Jadi hakul yakin ini bukan saja kefahaman, bukan saja keyakinan, tapi bila dia menjadi cita rasa hatinya. Sesetengah orang dalam keadaan tertentu dia boleh rasa, sesetengah orang lebih daripada itu lagi. Cuma kita nak tahu rahsia ni mana. Nak beritahu bila Cik Abdul Qadir kata, bila dah hilang selalu upaya, minta pun tak jadi apa-apa, akhir-akhir jalan sini. Jalan balik pada hakul, sehingga kau benar-benar merasakan sudah tidak ada daya dan upaya lagi melainkan Allah. Walibnya, dalam keadaan itulah kau akan ditolong oleh Allah. Itu saya kata, ini kalau Tok Deko dipanggil Ibu Ayum. Tapi kita sudah masuk waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu. Dan insyaAllah akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.